mereka mengikut mazhab Muhammad Abdul Wahhab. Maka Muhammad Abdul Wahhab tidak dicatat di dalam sejarah daripada orang alim. Dia bukan daripada orang alim. Baru saja di hari ini, di masa kebelakangan ini, orang-orang dia usaha masuk di dalam sejarah, masuk, ambil sumak masuk, panggil bahasa petani sumak masuk. Boleh faham Muris dia? Sumak. Sumak dia paksa. Tak masuk. Paksa. Dia masuk, dia paksa. Dia paksa masuk. Masuk ditulis, dia tulis saja, tulis latar belakang masuk. Ulama kita yang sebenar tak masuk, dia daripada orang alim. Dimasukkan dia di dalam orang alim. Walau bagaimanapun kita tak pasti, kita pastinya bawakan dia ilmu yang dia sampai adalah ilmu yang salah. Oleh itu mereka tidak terima. Dibangsakan kepada mereka Wahabi. Ulama kita dia mensifatkan dengan kata Syiah supaya kita kenalkan ini orang Syiah, orang Syiah kita tak boleh ikut, bawakan dia yang salah. Begitulah ulama kita bangsa kepada kumpulan ini, kumpulan Wahabiyah, supaya kita kenal kata apa bawakan dia, apa pandangan dia, apa akidah dia adalah berusul asal kepada apa yang dibawa, apa yang diambil kesimpulan oleh Muhammad Abdul Wahhab. Itu asalnya. Kama dia, saya pun tak faham kerana apa dia tak terima bila kita kata kita bangsa pada dia Wahhabi sedangkan dia bawa pandangan Muhammad Abdul Wahhab. Sepatutnya kita kena terima. Semacam kita ikut Imam Syafi'i, bila orang kita orang kata kepada kita Syafi'i, kita boleh terima. Dia ikut Muhammad Abdul Wahhab, kita kata kepada dia Wahhabi, kenapa dia tak boleh terima? Mereka tahu kata Wahhabi itu salah, kenapa dia masih ikut? Kalau kata betul, kenapa dia tak terima? Kenapa dia tak terima? Itu makna tanakut berlawan. Benda ni harga mahal. Tetapi awak hadiah pada saya, saya tak mau. Saya nak bagi kat awak saja. Bolehkah macam tu? Ini orang kurang akal kalau kita kira. Tak sangat cantik lah. Oleh itu, kalau kita nak ikut satu-satu pandangan, kita mesti halusi dan kita sanggup terima risikonya. Kita kena sanggup terima bangsanya. Bila dibangsakan kita kepada itu mazhab, kita boleh terima. Maka bila dah dia tak boleh terima, kita kena tanyalah pula dianya. Kita kena soal dia. Kamu nak terima yang mana? Kita tak usah panggillah Wahhabinya. Dia nak terima apa? Dia terima Salafi. Ya. Kalau dia terima Salafi, ya kita okey panggil Salafi. Cuma kita nak soal sikit. Kita nak soal Salafi. Siapa yang tuan mazhab Salafi? Saya pun nak ikut juga. Siapa tuan mazhab Salafi? Dia boleh cerita siapa tuan mazhab Salafi. Kalau tuan mazhab Syafi'i, imam kita Syafi'i Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, iaitu Nu'man bin Thabit, katakanlah. Kalau mazhab Salafi, tak ada tuan dia. Bila tak ada tuan, macam mana kita nak ikut? Kalau Muhammad Abdul Wahhab, Wahhabi ada tuan dia, Muhammad Abdul Wahhab. Salafi tidak ada tuan. Kita ikut nama dia, ikut nama bila musamma, ikut nama dengan tidak ada tuan nama. Ini dalil kata menunjuk kata tak berapa betul. Wallahu alam. Maknanya kalau dia tak suka dipanggil Wahhabi pun, jangan ikut Wahhabi. Jangan ikut Wahhabi. Ya, betul. Ya, betul. Kalau dia ikut Wahhabi, ya, tapi dia tak suka digelar sebagai Wahhabi kerana dia rasa nama dia tak mulia, dan itu kenapa dia ikut Wahhabi? Ya. Masalah. Ya. Wahhabi tapi tak suka dipanggil nama Wahhabi, insyaAllah. Dia nak dipanggil Salafi. Tapi siapa yang ikut Salafi? Siapa nama tuan mazhab dia Salaf? Tak ada salah. Tak ada pula nama orang dia salah. Salam hari sini. Tak ada pula. Sikit-sikit saya tambah. Kalau Salafi ni perkara yang mulia, perkara yang betul sangat, kenapa ulama-ulama kita tidak bangsa diri mereka kepada Salafi? Siapa daripada ulama kita yang dinama, yang hujung nama dia As-Salafi?
Imam Syafi'i As-Salafi, Imam Ahmad As-Salafi, Ibnu Mubarak As-Salafi, Ibnu Furat As-Salafi. Di mana? Yang ada satu saja, As-Silafi, bukan As-Salafi, As-Silafi. Tak ada di dalam sejarah ulama-ulama di bangsa pada As-Salafi, tak ada. Oleh kerana tidak ada tuannya. Tak ada tuannya. Maka kita nak ikut macam mana? Siapa dia Salafi? Bukan Salafi ni kata yang jadi mulia. Bukan jadi satu mazhab. Bukan jadi satu mazhab. Yang ulama kita kagumkan Salaf kerana mereka orang-orang mereka yang di dalam kurung salaf, mereka yang banyak wara' dan mereka banyak tadarrak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka wara' sangat-sangat dan baik sangat. Mereka tinggal dunia tak semacam kita, kita banyak ria dan upamanya. Hakikatnya salaf dan khalaf itu kebaikannya terhenti di atas takwa kepada Allah. Allah tidak menghukum orang salaf lebih, orang khalaf tidak lebih. Hukum Allah, cuba kita tengok, inna akramakum indallahi atqakum. Allah tak kata inna akramakum indallah aslafukum, aqdamukum, yang paling lama daripada kamu. Siapa umur tua, siapa yang hidup di dulu orang terlebih, dah Allah tidak hukum. Hukumnya di sisi Allah atqakum, yang paling mulia daripada kamu. Dan juga salaf dan khalaf semacam bohong. Salaf adalah umi akar. Salaf kita adalah pucuk dia dan cawangan dia.